the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI. It's a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Belanda, and one of the many things I like about Fakultas Economy and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di ujian promosi doktor Saudara Darwin Silalahi, yang merupakan mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi doktor Saudara Darwin akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon doktor Saudara Darwin Silalahi, kami persilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan audionya karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Strategik pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif untuk membuka ujian ini. Ya, terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati. Pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon Doktor Saudara Darwin Silalahi,
Sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul The Role of Individuals and Their Multi-Level Identification in Micro-Foundation of Team Performance, a Multi-Level Empirical Study of Cross-Functional Teams in Indonesia. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku pembimbing atau promotor yaitu Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra. Co-promotor 1 Ibu Riani Rahmawati PhD dan co-promotor 2 Dr. Maner Pasaribu. Kemudian untuk tim penguji diketuai oleh saya sendiri, Adi Zakaria Afif, yang anggotanya terdiri dari Dr. Lili Sudartio, Ibu Rati Dia Kusumawati Kusumastuti PhD, Ibu Sari Wahyuni PhD, dan Dr. Tanri Abeng. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra selaku promotor untuk memulai acara ujian ini. Calon doktor, Saudara Darwin Silalahi, saya persilahkan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti disertasi saudara dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Yang terhormat Promotor Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Topik utama disertasi saya adalah peran individu dan identifikasi pada kinerja tim. Penelitian peran individu dan pengaruhnya pada kinerja tim serta implikasinya pada kinerja organisasi dikenal sebagai studi micro foundation. Konteks yang mendasari disertasi saya adalah kutipan dari Sumantra Gosal. Teori dan ide kita telah melakukan banyak hal, melembagakan praktek manajemen yang sekarang kita semua kutuk dengan keras. Sejumlah teori seperti agency theory dan transaction cost economics adalah fondasi dari praktek corporate governance dan organizational design yang selama ini kita kenal. Gosal mengatakan, teori dan ide ini adalah akar dari berbagai pelanggaran etika perusahaan dalam beberapa dekade terakhir. Tiga dekade lalu, Bartlett dan Gosal menyuarakan bahwa perusahaan semestinya dapat bertindak sebagai salah satu agen utama perubahan sosial dalam masyarakat. Menjadi keprihatinan kita bersama, survei Edelman 2018 mengungkap 60% responden setuju bahwa CEO lebih dimotivasi oleh keserakahan daripada keinginan membuat dampak positif di dunia. Rendahnya tingkat kepercayaan publik atas integritas bisnis dan para pemimpinnya telah melemahkan kemampuan perusahaan dalam berinovasi dan berkontribusi. Akan tetapi, kita sedang melihat berbagai pergeseran signifikan. Penyandang dana, konsumen, dan talenta ingin terasosiasikan dengan organisasi yang menghargai tanggung jawab sosial. Tak mengherankan, Hollensby dan kawan-kawan menyerukan rediscovery of purpose dalam organisasi dan membuka bidang baru penelitian yang dapat membantu mengatasi rendahnya tingkat kepercayaan publik. Penelitian doktoral dari Claudia Gartenberg di Harvard University sering dikutip sebagai terobosan terkait corporate purpose. Gartenberg menemukan korelasi positif dan signifikan antara corporate purpose dan kinerja keuangan perusahaan. Menariknya, hubungan signifikan ini diterangkan oleh karyawan tingkat menengah yang berkeyakinan kuat akan makna pekerjaan mereka. Gartenberg bertanya dan mengusulkan penelitian lanjutan. Mengapa karyawan menengah atau individu? Pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat dari disertasi saya, The Role of Individuals. Dalam model ekonomi standar, utilitas
individu hanya bergantung pada variabel finansial. Belakangan ini, literatur mencatat sejumlah ekonom mulai memahami bahwa individu juga peduli dengan purpose, identitas, perilaku prososial, dan lain-lain. Secara spesifik, proposisi teoritis utama yang diuji dalam disertasi ini adalah Identity Enhanced Principal Agent Model yang digagas oleh pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2001 George Akerlof. Akerlof dan Cranton mengatakan bahwa identitas dapat menjelaskan banyak fenomena yang saat ini tidak dapat diterangkan dengan baik oleh ilmu ekonomi. Esensi dari model Akerlof dan Cranton adalah jika seorang pekerja mengidentifikasi diri dengan organisasi atau tim, utilitas identitas akan mengurangi perbedaan upah yang diperlukan untuk pekerja melakukan upaya tinggi. Sebaliknya, jika pekerja tidak mengidentifikasi diri dengan organisasi atau tim, utilitas identitas akan meningkatkan perbedaan upah yang diperlukan. Identitas adalah suatu deskripsi referensi tentang siapa saya yang dioperasionalisasi dengan identifikasi atau persepsi menyatu dengan atau rasa memiliki sekelompok manusia. Peran individu adalah satu topik yang sedang berkembang dalam literatur institusi dan manajemen strategik. Dalam literatur institusi, pandangan Inhabited Institution dari Hallett dan Pentreska 2006 mengemukakan bahwa individu penghuni institusilah yang mempengaruhi institusi, bukan organisasi. Secara terpisah dalam literatur manajemen strategik, Salpato dan Pasolo 2018 berpendapat bahwa dynamic capabilities dapat dijelaskan dengan lebih baik dengan memberi peran sentral kepada individu dan interaksi sosial mereka. Akan tetapi, dikarenakan bukti empiris terkait pengaruh individu pada konstruk tingkat organisasi masih terbatas dalam literatur saat ini, Ashford dan kawan-kawan mengusulkan untuk penelitian fokus pada interface antara individu dan tim. Tim pernah sebagai fokus penelitian utama dalam literatur Theory of the Firm. Untuk itu, Voss dan Lindbergh mengusulkan perlunya kembali ke penelitian tim dengan fokus pada sumber surplus ekonomi dalam tim. Celah penelitian yang dianjurkan oleh Voss dan Lindbergh ini juga sebagai dasar pengembangan model riset dalam disertasi saya. Disertasi saya adalah studi Micro Foundation yang mempelajari tindakan individu atau tim yang membentuk strategi, kemampuan dinamis, dan kinerja organisasi. Peran faktor konteks organisasi pada efektivitas tim adalah juga sebagai celah penelitian. Kurangnya pemahaman faktor konteks organisasi berakibat keterbatasan dalam meningkatkan efektivitas tim. Dalam disertasi ini, saya fokus pada bagaimana identitas dan identifikasi mempengaruhi efektivitas tim. Dengan identitas atau purpose sebagai konteks, Hollensby dan kawan-kawan menyerangkan bidang penelitian seperti value congruence yang pada penelitian ini diposisikan sebagai operasionalisasi dari identifikasi pada organisasi. Ashford dan kawan-kawan merujuk pada bidang penelitian terkait dan sangat menjanjikan lainnya, yaitu identifikasi pada tim dan hubungan rekursifnya dengan identifikasi pada organisasi. Person-organization value congruence dan individual team identification adalah dua anteseden utama dalam disertasi ini. Sebagai team mediator, saya memilih dua konseptualisasi baru, team mindfulness sebagai variabel interaksi sosial dan team ambidexterity sebagai variabel proses koordinasi. Walau mindfulness dan ambidexterity merupakan sumber penting keunggulan kompetitif perusahaan, literatur terkait antecedennya juga masih merupakan celah penelitian. Secara grafis, model penelitian terdiri dari dua tingkat, dengan tim sebagai unit analisa. Value congruence adalah kongruensi antara nilai individu dan organisasi diukur dengan dimensi nilai openness to change, solidarity, dan reciprocity. Team identification adalah persepsi menyatu antara individu dengan tim diukur dengan dimensi self-categorization, self-esteem, dan commitment. Team mindfulness merujuk pada interaksi sosial dalam tim yang diukur dengan dimensi present focus attention dan non-judgmental processing. Mindfulness dipandang sebagai kunci membangun kemampuan tim dalam memecahkan masalah kompleks. Team ambidexterity merujuk pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi daripada tim yang juga dipandang
sebagai kunci membangun kemampuan tim berinovasi. Keduanya sebagai proksi mengukur sumber surplus ekonomi di dalam tim. Output team performance mengintegrasikan task performance, team viability, dan team pro-social impact yang mencerminkan ukuran kinerja yang mengkombinasikan dimensi ekonomi dan sosial. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana person organization value congruence dan individual team identification mempengaruhi variasi dalam mindfulness dan ambidexterity di tingkat tim serta implikasinya pada kinerja tim. Total ada 8 hipotesa yang diuji sebagaimana digambarkan dengan arah panah. Dengan difasilitasi oleh manajemen senior 22 perusahaan, pengumpulan data berlangsung selama 4 bulan. Setelah melakukan validasi data, responden final terdiri dari 106 tim dengan 360 anggota. Analisa awal berupa deskriptif statistik, correlation, dan one-way analysis variance ANOVA dilakukan dengan memakai SPSS untuk memahami karakteristik populasi data. Setelah verifikasi validitas dan reliabilitas model pengukuran, analisa model struktural dengan structural equation modeling dilakukan di tingkat tim memakai AMOS. Selanjutnya, bootstrap analysis dilakukan untuk memverifikasi mediasi dari team identification atas pengaruh value congruence. Penilaian kesesuaian model dengan ke-10 indeks goodness of fit menunjukkan kecocokan yang baik seperti terlihat pada tabel. Pada ukuran kecocokan absolut, indeks kecocokan model seperti RMCA, SRMR menandakan bahwa model yang dihasilkan dalam disertasi ini mereproduksi dengan baik data yang diamati. Pada ukuran kecocokan incremental, indeks kecocokan model seperti NFI, CFI menandakan model yang diperkirakan cocok relatif terhadap beberapa model dasar alternatif. Pada ukuran kesesuaian parsimony, indeks kecocokan model seperti norm chi-square juga berada di bawah nilai ambang batas. 5 dari 8 jalur pada diagram signifikan secara statistik. Model riset dengan output analisa struktural sebagaimana digambar di slide. 5 hipotesis diterima, hipotesis 2 ditolak sebagai hubungan langsung. Akan tetapi, pengaruh value congruence pada team mindfulness signifikan sebagai hubungan tidak langsung melalui mediasi team identification. Hipotesis 3 juga ditolak sebagai hubungan langsung. Sama juga pengaruh value congruence pada team ambidexterity signifikan sebagai hubungan tidak langsung melalui mediasi team identification. Hipotesis 6 juga ditolak. Secara umum, temuan disertasi ini mendukung peran individu dan identifikasi berjenjang mereka pada kinerja tim. Value congruence mempengaruhi team mindfulness dan team ambidexterity secara tidak langsung. Mediasi team identification signifikan secara statistik sebagaimana divalidasi oleh bootstrap analysis. Temuan ini penting karena dalam literatur yang ada, mekanisme yang menjelaskan pengaruh value congruence sebagian besar masih bersifat spekulatif. Sebagai penelitian lanjutan untuk pendalaman hipotesa hubungan value congruence dengan team mindfulness dan team ambidexterity dapat dipertimbangkan antara lain pemilihan nilai-nilai yang diukur dalam variabel value congruence, pengukuran secara objektif dari value congruence, pemilihan variabel kontrol, dan lain-lain. Hipotesa 6 yang menghubungkan team mindfulness dan team ambidexterity juga ditolak. Sebagai penelitian lanjutan mendalami hipotesis ini dapat dipertimbangkan antara lain dampak mindfulness pada apa yang disebut self-referential narrative, kontingensi kompleksitas tugas tim, penyebab mindfulness yang relatif lebih rendah dalam penelitian ini, dan lain-lain. Implikasi teoritis. Temuan disertasi ini memberikan dukungan empiris pada Identity Enhanced Principal Agent Model. Model ini baru menggores permukaan dari apa yang bisa menjadi langkah selanjutnya dalam evolusi pemodelan ekonomi organisasi. Sepengetahuan saya, disertasi ini merupakan riset empiris pertama yang menguji model ini. Temuan disertasi ini juga berkontribusi pada literatur tentang peran konteks organisasi pada efektivitas tim, khususnya bagaimana identifikasi berjenjang individu mempengaruhi efektivitas tim.
Disertasi ini adalah penelitian pertama yang menguji dan menemukan dukungan atas pengaruh tidak langsung dari person organization follow congruence dan pengaruh langsung dari individual team identification pada ambidexterity dan mindfulness. Oleh karena itu, disertasi ini berkontribusi pada literatur antiseden dari ambidexterity dan mindfulness di tingkat tim. Disertasi ini juga mengisi celah penelitian kuantitatif bottom-up dengan penelitian sebelumnya sebagian besar masih studi kualitatif. Implikasi praktis. Kemampuan organisasi dalam menempatkan individu ke pekerjaan, tim, atau unit bisnis yang mereka bisa identifikasi, serta pembentukan identifikasi berjenjang mereka adalah kunci penting yang membuat suatu organisasi bekerja. Para pemimpin dapat dan sepatutnya memainkan peran penting dalam membentuk identifikasi berjenjang dari individu dalam organisasi. Para pemimpin senior dapat membentuk persepsi individu terkait identitas organisasi melalui kombinasi komunikasi identitas organisasi dan menampilkan diri mereka sebagai prototipe identitas tersebut. Atasan langsung individu memainkan peran penting dalam lingkungan kerja sehari-hari terkait bagaimana individu memandang identitas sosial mereka dengan tim di mana mereka ditugaskan. Publikasi jurnal. Sebagian dari temuan disertasi ini telah dipublikasikan di Journal of Organizational Effectiveness, People, dan Performance. Jurnal ini terindeks diantaranya di Scimago Q2, Clarivet ESGI, EBDCB, dan Scopus. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih saudara dokter. Saya persilakan penguji berikutnya. Calon Dokter Saudara Darwin Silalahi, acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilahkan penguji pertama, Ibu Dr. Lili Sudartio selaku ketua anggota penguji saat ini untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Adi Zakaria. Selamat untuk Bapak Darwin Silalahi dan tim promotor, Profesor Irwan, Ibu Rati, dan Bapak Manarep. Kali ini, ya, penelitian kali ini menurut saya adalah suatu keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Darwin. Pak Darwin rupanya menjawab tantangan dari Bapak Salvatore Vassallo 2018, bahwa banyak sekali penelitian-penelitian di strategic management yang hanya menjawab hal-hal yang sebenarnya masih menggusarkan kita, bahwa perusahaan atau organisasi itu mampu bertahan karena kapabilitasnya, karena resourcesnya, karena core kompetensinya, dan karena katanya ada heterogeneity. Tapi berhenti sampai di sini. Pak Darwin rupanya bagus sekali dan cukup nekat, kalau menurut saya cukup nekat turun ke bawah masuk ke metode micro foundation ini. Nah, kita lihat modelnya Pak Darwin jadi terbelah bagi sebagai individu dan tim gitulah. Nah, dari model ini saya lihat ternyata value concurrence yang merupakan cerminan atau anteseden yang diturun ke yang ketika Pak Darwin selami ini dengan juga tim identifikasi. Nampaknya FC itu ternyata Pak banyak dikatakan tidak atau tidak signifikan. Jadi tidak direct mempengaruhi ke atasnya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebenarnya ini juga ya Bapak di samping tadi dikatakan bahwa Bapak juga sedikit mengelak ajakan dari Bapak Williamson bahwa organisasi identifikasi itu tidak lepas dari yang dinamakan transaction cost ya ataupun exchange efficient perspektif dari Bapak Popo ya. Itu satu tadi sudah dijawab sebenarnya. Tetapi ada satu hal lagi yang menurut saya sepakat dengan Eisenhart 2005 bahwa sebenarnya organisasi boundaries atau identity itu tidak pernah lepas bahwa mereka merupakan satu garis demarkasi antara dalam, eksternal, dan internal.
Nah, dari model Bapak, dan saya melihat bahwa VC-nya sendiri juga tidak menjadi apa ya, mempunyai pengaruh yang langsung dan baik, saya takutnya apakah faktor-faktor eksternal tadi yang tidak diperhitungkan, dan ataukah ketika kita zooming sampai ke level individu, sebenarnya kita meleset karena kita menyelam agak terlalu dalam masuk ke wilayah individu. Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Lili Sudartyo. Perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Literatur tentang value congruence atau secara umum organizational identification mencatat beberapa hal yang terkait dengan organizational identification atau dalam disertasi ini dioperasionalisasi sebagai value congruence. Ya. Studi meta-analitik yang dilakukan dengan identifikasi terhadap organisasi, walaupun pengaruhnya itu signifikan ke berbagai konsekuen ya, daripada antecedent value congruence, ternyata Ibu dalam banyak penelitian ya signifikan akan tetapi apa yang disebut dengan disappointingly low ya. Jadi ada kayak seperti apa namanya jarak yang sangat jauh antara individu dengan organisasi, sehingga identifikasi dengan organisasi atau congruent dengan organisasi itu memberikan dampak yang walaupun signifikan akan tetapi koefisien korelasinya disappointingly low ya. Ini adalah penelitian daripada Riketa dan Pandik 2005 ya. Pada saat yang sama mereka menemukan ya bahwa identifikasi dengan ya tatanan yang lebih rendah seperti tim ya atau business unit signifikansi lebih kuat daripada identifikasi dengan organisasi. Karena itu, Ashford dan kawan-kawan 2018 mengatakan, ya, sementara kita membangun bukti empiris ya, pengaruh daripada value congruence atau identifikasi dengan organisasi, mungkin yang bisa kita lakukan untuk membangun literatur tentang ya, identifikasi adalah interface antara individu dengan tim. Kenapa di dalam disertasi ini saya memilih unit analisa adalah tim, dan pengaruh yang terutama diuji adalah pengaruh identifikasi berjenjang ya, dan rekursif dan ini dan interaksi rekursifnya antara identifikasi dengan organisasi. Itu satu. Dan yang kedua adalah literatur mengenai value congruence saat ini ya dikatakan oleh Edward dan Cable 2009 ya, mekanisme yang menerangkan pengaruh daripada value congruence terhadap konsekuensinya itu masih banyak spekulatif, belum terlalu diteliti tentang mekanisme yang menerangkan atau mediatornya apa. Nah, disertasi ini menemukan bahwa mediator, salah satu mediator yang penting adalah individual team identification. Jadi dalam hal ini Ibu, apa namanya? Disertasi ini menyumbang beberapa hal ya. Mengikuti anjuran daripada Ashford untuk fokus pada interface antara individu dengan tim, dan yang kedua adalah juga menemukan ya suatu cara untuk menerangkan pengaruh daripada value congruence terhadap outputnya melalui mediasi daripada team identification. Tidak menjawab pertanyaan besar tentang peran daripada secara keseluruhan, tentang peran daripada organizational identification dan value congruence, akan tetapi menambah langkah atau membuat langkah maju di dalam pemahaman daripada organizational identification dan value congruence. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, cukup, Bu Lili? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya persilahkan penguji berikutnya, Ibu Ratih Diah Kusumastuti, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya.
Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Darwin Silalahi karena sudah mencapai tahap ini. Dan sangat menarik ya analisis yang disampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah hasil analisis model menunjukkan bahwa terdapat dua jalur atau path ya menuju team performance gitu. Yang pertama adalah melalui value congruence, kemudian team identity, team ambidexterity dan ke performance, dan berikutnya adalah yang melalui value congruence, team identity, kemudian team mindfulness ke team performance. Manakah yang lebih penting dari dua jalur tersebut? Apakah maknanya gitu ya? Manakah yang lebih penting? Apakah ambidexterity atau mindfulness? Kalau saya lihat kan ada yang lebih tinggi ya path cognition dari yang ambidexterity. Nah, apa itu maknanya bagi konteks penelitian Bapak, yaitu customer facing industry? Yang kedua adalah apakah mohon maaf Ibu, tadi keputus suaranya, boleh diulang pertanyaannya yang terakhir aja. Ya, jadi manakah yang lebih penting, tim ambidexterity atau tim mindfulness dalam mencapai tim performance yang maksimal? Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah apakah implikasi manajerial utama dari riset ini? Apakah maknanya akan ada kriteria tertentu pada saat perusahaan memilih atau merekrut anggota-anggota untuk cross functional team? Begitu, Pak. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Darwin. Terima kasih. Yang terhormat Ibu RR Diah Kusumastuti, PhD, perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Dua tim mediators di dalam riset model ini, tim mindfulness dan tim ambidexterity, adalah dua mediator yang berbeda. Jadi di dalam model apa yang disebut dengan input mediators, output dan input daripada Ilgen dan kawan-kawan, ya, mediators itu dikenal ada dua. Mediator yang sifatnya property team atau apa yang juga disebut dengan interaksi sosial team atau team effect. Baru yang kedua adalah mediator yang sifatnya koordinasi atau behavioral. Jadi sesungguhnya ada dua mediator yang berbeda. Nah, tentunya dua mediator yang berbeda hakikatnya tidak bisa dibandingkan secara langsung sebab fungsi daripada kedua mediator tersebut berbeda atau terpisah. Ya, jadi tim mindfulness adalah interaksi sosial, kualitas daripada interaksi sosial tim, ya, yang membuat tim tersebut functioning atau bekerja. Sementara tim ambidexterity itu adalah mediator proses, mediator koordinasi, mediator mencapai tujuan. Gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah mana yang lebih memiliki impact terhadap team performance. Nah, dalam riset model ini, team performance ada tiga dimensinya. Dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi task performance, team viability, dan team pro-social impact. Ya. Team ambidexterity memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan team task performance. Karena ya, nature daripada tim mediator, tim ambidexterity adalah koordinasi tugas, adalah mencapai tujuan atau mission daripada tim tersebut. Sementara tim mindfulness adalah variabel interaksi sosial tim, jadi lebih ke aspek sosial atau kayak seperti viability daripada tim pro-social impact. Nah, di dalam analisa secara terpisah antara hubungan, ya, hubungan atau di dalam model tersebut bisa terlihat bahwa tim ambidexterity memiliki koefisien regresi yang lebih tinggi terhadap tim performance dibandingkan dengan tim mindfulness. Meta analytical study yang dilakukan oleh Mesfer Magnus et al. Seperti ini juga, karena tim mindfulness sebagai property team, sebagai variabel interaksi sosial, lebih bermanfaat di dalam functioning daripada tim tersebut, tidak extend beyond ya locality daripada tim tersebut ke tim performance, yang lebih extend beyond functioning daripada tim tersebut ke tim performance adalah tim ambidexterity. Nah, pertanyaan yang kedua, saya lupa Bu, boleh tolong diulang, mohon maaf. Apakah implikasi manajerial yang utama dari riset Bapak? Apakah maknanya akan ada kriteria tertentu pada saat merekrut anggota untuk cross-functional team?
Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Jadi, model ekonomi standar tentang kontrak individu atau pekerja dengan perusahaan adalah principal agent model yang dikenal bahwa utilitas lebih tergantung pada variabel finansial. Ya. Nah, proposisi teoritis utama yang diuji di dalam disertasi ini adalah identity enhanced principal agent model. Jadi selain variabel keuangan ditambahkan utilitas identitas. Nah, tentu akan sangat signifikan Ibu pengaruhnya terhadap misalkan rekrutmen daripada pegawai ya, terhadap pemilihan daripada individu-individu yang menjadi anggota daripada cross functional teams ya. Nah, ada yang dikatakan self-help ya yang populer ya yang disebut dengan finding your why ya atau seseorang yang menemukan purpose atau makna di dalam hidupnya, seseorang yang care dengan identitasnya, dengan siapa dia, dengan apa yang dia bisa lakukan dalam hidupnya untuk membuat perbedaan, untuk mengcreate impact, menjadikan dunia lebih baik bagi semuanya. Manakala identitas atau nilai-nilai seperti ini bisa di-capture di dalam rekrutmen daripada pegawai, tentu perusahaan tersebut akan mendapatkan benefit-benefit dari utilitas identitas. Individu tersebut akan bekerja above and beyond gaji yang diterima. Individu tersebut akan di-drive atau didorong oleh identitasnya untuk memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk perusahaan tersebut. Hal yang sama dengan pemilihan ke cross-functional team. Cross-functional team akan dia lihat sebagai moment atau opportunity untuk making a difference, untuk membawa step change di dalam di dalam usaha daripada perusahaan tersebut, untuk menginisiate dan mendrive, mengeksekusi berbagai inisiatif-inisiatif yang transformatif dan strategis sifatnya. Demikian jawaban yang saya bisa berikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup Bu Rati? Cukup, Prof. Adi. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilahkan penguji berikutnya, Ibu Sari Wahyuni, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Ya, sorry. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Pak Darwin. Selamat ya, sudah sampai pada akhir perjalanan Anda sebagai mahasiswa S3. Sudah enggak mahasiswa lagi sebentar lagi, insya Allah. Ini tadi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Lili ya. Ini Pak Darwin nekat orangnya. Modelnya bagus. Cuman kalau Bapak Ibu melihat ini beliau menggunakan dua sampel, yaitu pimpinan dan bawahan. Di PPIM ini jarang sekali yang melakukan ini. Mungkin dulu pertama kali Pak Hendri Santiago ya. Berikutnya Pak Darwin ini sangat menarik Pak Darwin. Mungkin nanti ketika menjawab pertanyaan saya silahkan Anda buka model Anda supaya di sini kan banyak nih calon mahasiswa S3. Jadi nanti mereka bisa melihat bagaimana dampaknya kalau kita melakukan double scaling ya. Nah, untuk disertasi kita. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dari saya adalah mungkin bisa dijelaskan nanti di modal ini di mana Anda mengakses bos dan di mana Anda mengakses pimpin bawahan. Dan ini konteksnya siapa? Industrinya apa? Pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau kita terapkan di industri yang berbeda jawabannya akan sama? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah mungkin Anda bisa menjelaskan kenapa ya person organization value congruence itu ditolak ketika menuju ke tim ambidexterity dan tim mindfulness. Reasoning-nya apa? Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga ini managerial implication-nya apa, Pak? Ini model yang sangat menarik. Saya kira semua CEO akan menggunakan model ini. Bagaimana membuat tim yang bagus ya.
Jadi everybody can use this. Tapi persoalannya kan tidak semuanya memahami perjalanan Anda mulai dari agency teori dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara simpel sekali apa implikasi manajernya, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan tim yang solid dengan best performance. Terima kasih. Silakan Pak Darwin. Yang terhormat Ibu Sari Wahyuni, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Ibu tadi meminta saya untuk nggak ada suaranya ya Pak? Oke. Saya mencoba sharing screen-nya tapi ternyata tidak bisa gitu ya Bu ya. Model aja Pak, model. Itu, jadi saya mencoba sharing modelnya tapi nggak apa-apa, saya bisa ini Bu ya, saya bisa sampaikan secara verbal aja. Jadi ada yang disebut dengan common method bias. Itu adalah observasi atau pengamatan yang ditulis oleh Potsakrok et al. 2003 ya. Apabila satu survei ya yang menanyakan anteseden dan konsekuennya ya dijawab oleh responden yang sama, ada yang disebut dengan common method bias. Ada bias karena sumbernya satu orang ya. Yeah. Jadi sebagai metode penelitian untuk menghindari common method bias ini adalah ya responden untuk anteseden dan responden untuk independent variable dan responden untuk dependent variable sebaiknya orang yang berbeda ya. Jadi makanya di dalam ini, di dalam disertasi ini ya, tim ambidexterity sebagai output daripada antecedennya atau dalam hal ini sebagai mediator tim itu di-rated atau di-response oleh atasan daripada anggota tim ya. Yang menarik juga mungkin di dalam ini, di dalam model ini Bu ya, ini kan model dua tingkat ya, multi level research ya atau multi level empirical study ya, ada variabel seperti value congruence dan variabel seperti individual team identification itu adalah variabel level 1, level individu. Sementara variabel seperti team mindfulness dan team prosocial impact ya itu adalah variabel level 2. Bagaimana kok ada apa variabel pada dua level yang berbeda di-rated oleh responden yang sama? Nah, ini ada yang disebut dengan compositional perspective daripada Chang et al. 2003 ya. Jadi waktu responden ditanya terkait untuk mengukur tim mindfulness, ada yang disebut dengan referensive consensus model. Di mana responden tersebut mengacu atau merefer ke tim tersebut sebagai sesuatu yang ditanyakan. Sementara variabel seperti value congruence dan individual team identification ya itu adalah variabel individu. Saat ditanya dia merefer ke diri sendiri. Jadi ini yang disebut dengan direct consensus untuk bisa mendapatkan atau mengagregate respons mereka pada team level. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mahasiswa PPIM di dalam mendesain riset modelnya. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai value congruence. Kenapa value congruence tersebut hubungannya dengan ini dengan tim mindfulness dan tim ambidexterity ya tidak signifikan. Nah, ini sesuatu yang dibahas oleh Edward and Lambert ya dan Hayes ya. Mereka mengatakan kalau dulu ya riset itu mempelajari hubungan daripada variabel A ke variabel B apakah berhubungan atau tidak ya. Riset yang lebih advance sesungguhnya adalah mencoba mempelajari bagaimana hubungan itu terjadi, how and when. How-nya itu adalah mediatornya apa? Apa yang menghubungkan keduanya? Ya, when-nya itu adalah moderatornya apa? Nah, di dalam riset model ini
yang dipelajari adalah how-nya, dan itu yang di-highlight oleh Edward dan Cable 2009. Ya, gap di dalam memahami lebih jauh value congruence adalah mekanisme menerangkan how, apa mediator daripada value congruence terhadap efeknya. Nah, disertasi ini menemukan mediator itu adalah individual team identification yang diverifikasi oleh bootstrap analysis, di mana 95% confidence level interval, ya, itu mengeksklud zero. Itu adalah metode untuk mengakses apakah hubungan tidak indirect effect itu signifikan atau tidak. Jadi hubungannya ada, Bu, cuma tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Ya inilah yang dikatakan, apa yang perlu kita pahami adalah bagaimana hubungan itu terjadi dan apa yang memediasi. Nah, di dalam hal ini yang memediasi adalah team identification. Pertanyaan yang ketiga adalah mengenai implikasi manajerial, ya. Yang paling sederhana mungkin ini, Bu, apa namanya? Satu perusahaan, ya, tentu, atau leaders tentu, salah satu tanggung jawab dia adalah profit and loss daripada perusahaan. Profit and loss daripada perusahaan, salah satu variabel utamanya itu adalah gaji pegawai. Umumnya gaji pegawai, ya, itu merupakan dimensi atau variabel yang sangat signifikan daripada ini, daripada cost struktur biaya daripada perusahaan tersebut, ya. Identity enhanced model memperkenalkan, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Akerlof dan Cranton, dan saya sangat setuju gitu, ya, ya, bahwa perusahaan selama ini belum terlalu meleverage apa yang disebut dengan utilitas identitas, sebab tanpa menaikkan secara signifikan, ya, variabel upah daripada pegawai tersebut, perusahaan sesungguhnya bisa mendapatkan upaya yang tinggi daripada perusahaan tersebut dengan minimal, ya, variabel wages atau variabel upah. Itu yang ini, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sangat mudah untuk mengatrak talent-talent potensial, ya, buat organisasi yang memiliki identitas yang dikenal dengan prestige, dengan attractiveness, dengan distinctiveness-nya. Misalkan kayak seperti Universitas Indonesia, ya. Saya nggak tahu apakah di Zoom ini ada teman sekolah saya, Ibu Rosari Saleh. Ibu Rosari Saleh adalah teman sekelas saya di Fisika UI, ya. Beliau bilang bahwa FMIPA itu adalah fakultas miskin dan papa, ya. Jadi pertanyaannya adalah, ya, untuk misalkan fakultas seperti MIPA, bagaimana caranya menarik orang untuk memberikan yang terbaik di organisasi tersebut apabila dia miskin dan papa. Nah, apa yang dikatakan di dalam riset ini adalah ada yang disebut dengan utilitas identitas, ya. Tidak semua orang hanya mementingkan variabel uang, ya. Banyak orang juga peduli, atau individu juga peduli dengan identitas, dengan purpose, dengan integritas, dan lain-lain. Saya kira itu, Bu, apa namanya, temuan yang sangat penting dan signifikan, ya, yang saya sendiri apa namanya sepakat dengan Akerlof dan Cranton. Ini baru menggores permukaan daripada apa yang nantinya kita lihat sebagai model utama pemodelan organisasi ekonomi. Demikian jawaban saya yang dapat saya berikan. Terima kasih, Pak. Oke, cukup, ya, Bu Sari? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan penguji berikutnya, Bapak Dr. Tandi Abeng, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilahkan, Pak. Silakan, Pak Tandi. Oke. Terima kasih. Ya, ini menarik, ya. Dan saya sepakat dengan Dr. Lili bahwa penelitian ini berani, bahkan cukup tajam menurut saya, ya. Quite sharp, ya. Saya kira dari tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup banyak dan tajam. Mungkin saya ingin mengomentari. Pertama-tama, saya menyimak disertasi Saudara Darwin Silalahi ini dapat berkontribusi terhadap apa yang kita namakan pengembangan
advanced theory of organizational effectiveness ya. Jadi theory of organizational effectiveness yang lebih advance lagi. Advance-nya di mana? Pengembangan organisasi management terlalu banyak fokus kepada the scientific aspect. Sudah Darwin mengangkat betul-betul aspek manusia, individual and also team. Ini saya kira makin tinggi, makin besar peranannya di dalam pengembangan efektivitas daripada organisasi. Nah, dari empat practical implication tadi yang ditunjukkan, terungkap bahwa ternyata peranan leaders ya, at all levels of the organization. Jadi tidak saja hanya pada top level, but all level of organization itu sangat menentukan perilaku atau behavior dari individu yang kalaupun sebenarnya tidak eksplisit, saya menganggap itu bahagian daripada corporate yang kita bisa sebut dengan kultur korporasi ya, corporate culture. Dan corporate culture ini teramat penting. Jadi saya juga setuju dengan Ibu Sari bahwa kalau konsep ini bisa disosialisasikan kepada para eksekutif puncak khususnya, saya kira ini akan sangat bermanfaat karena kesan selama ini seolah-olah culture is driven by only top leadership. Padahal studinya mengatakan it's driven by leaders at all levels of the organization. Ini penting banget ini. Mungkin saya ingin bertanya saja yang pendek. Menurut pandangan Saudara Darwin Silalahi, sampai seberapa jauh atau seberapa besar ya peranan culture ini di dalam pengembangan sustainable corporate strategy jangka panjang ya. Jadi kita bicara mengenai jangka panjang. Makanya saya sepakat bahwa pengembangan behavior of the individuals at all level of the organization itu penting ketimbang dari atas saja. Karena ini lebih sustainable dalam jangka panjang. Apakah Anda merasa bahwa corporate culture, kalaupun di dalam penelitian Anda tidak secara eksplisit diangkat corporate culture, tapi menurut saya ini terungkap pentingnya corporate culture itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dari konteks keindonesiaan, kita mengenal tiga aktor ekonomi yang berskala korporasi ya. Jadi kita tidak masuk dulu ke UMKM ya, tapi aktor-aktor ekonomi yang berskala korporasi, yaitu asing yang kita kenal sebagai multinational corporations, lalu usaha swasta besar yang kita kenal konglomerasi usaha, dan negara yang kita kenal dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, dari perspektif agency theory, ya, dari perspektif agency theory, adakah perbedaan signifikan dari masing-masing atau ketiga aktor-aktor ekonomi ini? Dan secara khusus, apa ada problem agency principle yang Anda temukan dalam penelitian di 22 perusahaan itu? Karena kalau saya tidak salah, ada dari BUMN. Mungkin di sini perlu ada penegasan ataupun temuan yang mungkin terkait dengan masalah politisasi di BUMN itu sendiri. Barangkali Anda bisa menjelaskan, karena ini sangat penting menurut saya dalam konteks bagaimana membangun agency principal agent relationship secara serasi gitu ya.
karena kita temukan terkadang justru banyak problems dalam konteks agent and principal yang mengakibatkan economic cost terhadap badan usaha itu sendiri. Barangkali bisa dijelaskan mungkin dari penelitian yang Saudara Darwin telah lakukan terhadap 22 korporasi di Indonesia. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Tan Riabeng, perkenalkan saya menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pak Tanri menyasar pergumulan saya, pergumulan panjang saya di dalam mendesain riset daripada disertasi saya. Perkenankan saya untuk menjawab sebagian daripada pertanyaan Bapak tadi, pas pada saat saya nanti bercerita, berbagi cerita tentang pergumulan ya perjalanan studi doktoral saya. Saya akan menjawab sebagian daripada pertanyaan Bapak. Corporate culture atau budaya perusahaan ya memang tidak secara spesifik ya dibahas di dalam disertasi ini, sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau saya bisa saya mencoba memahami, saya berpendapat mungkin ada tumpang tindih yang signifikan antara konstruk organizational identity dengan corporate culture ya. Organizational identity itu ya mendefinisikan siapa kita sebagai organisasi dan karakter utama yang unik organisasi yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Jadi mungkin kita bisa coba relate gitu ya, corporate culture ya significantly overlap dengan organizational identity. Jadi perkenankan saya berbicara ya atau ya mereframe pertanyaan corporate culture Baba dengan mengubah corporate culture menjadi organizational identity. Proposisi atau organisasi, sebagaimana organisasi organizational identity dan corporate culture bisa sebagai penggerak atau juga sebagai penghambat leaders di setiap level atau at all levels untuk menginfluence behaviors daripada individu untuk berkinerja baik. Ya. Proposisi utama dari disertasi saya adalah ya, apa yang bisa dilakukan oleh individu ya, yang digerakkan oleh identitas dia. Ya. As opposed to melihat corporate culture itu bisa sebagai hambatan untuk berkinerja baik, untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Apakah itu di swasta nasional, multinasional, atau BUMN. Ya, ini sesungguhnya Pak yang menjadi pergumulan intelektual saya. Ya, bagaimana memulai atau bagaimana mengkatalisasi perubahan skala besar atau skala institusi, ya, dalam konteks Indonesia seperti sekarang. Ya, jadi kalau misalkan saya bisa mengulang gitu ya, nanti saya bisa bercerita bagaimana saya dari skop besar ke skop kecil. Disertasi saya ini mencoba mengoperasionalisasi apa yang disebut dengan pandangan inhabited institution, ya, bahwa individu-individu di dalam keseharian mereka actually bisa melakukan sesuatu yang mengubah tidak hanya organisasi, akan tetapi juga institusi di mana dia berada. Terkait dengan penerapan agency theory atau perkenankan saya berbicara dalam hal ini identity enhanced principal agent model di organisasi seperti BUMN. Perkenankan saya menjawabnya dengan cerita pribadi ya supaya tidak terlalu teoritis jawaban saya ya. Saya senang Pak Tanri berkesempatan menjadi penguji saya ya. Saat membantu Pak Tanri di Kementerian BUMN, ya, Bapak tempatkan saya sebagai eselon 2. Ya. Kalau ada rapim, tentu tidak diundang, karena saya bukan eselon 1 dan saya tidak memiliki visibilitas tentang agenda strategis kementerian.
Satu saat, Pak Tanri, saya mendengar secara tidak langsung Bapak mengajak kementerian menyusun konsep reformasi BUMN dengan struktur holding. Yang saya lakukan, Pak Tanri, tanpa Bapak tahu, saya ajak staf bekerja di rumah. Akhir pekan, dan membuat paper awal. Setelahnya, saya berikan paper itu ke Bapak, dan baru setelah itu Bapak libatkan saya dalam pekerjaan itu. Yang saya mau katakan, Pak Tanri, ya, tim saya saat itu yang semuanya adalah pegawai negeri, staf biasa, yang mungkin berpengalaman beberapa tahun di kementerian. Ya, mereka bisa bekerja dengan seluruh hati, dengan seluruh pikiran mereka. Di luar jam kerja, di akhir pekan, mempraktekkan apa yang dalam disertasi ini. Saya sebut dengan Identity Enhanced Principal Agent Model. Mereka digerakkan oleh identitas, intensi untuk making a difference dalam pekerjaan mereka. Dari pengalaman itu, saya belajar. Pada dasarnya, semua individu, apakah itu bekerja di perusahaan multinasional, atau perusahaan swasta nasional, atau perusahaan BUMN, mereka care dengan identitas, dengan purpose daripada mereka. Kuncinya adalah apa yang disebut dengan sense breaking. Ya, bagaimana pemimpin, bagaimana leaders di setiap level bisa menemukan individu pada level staff, ya, menemukan why-nya, menemukan purpose dalam hidupnya, dan bagaimana leaders pada setiap level bisa mengisinya dengan meaning making, dengan apa yang disebut dengan sense making. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih Bung Darwin. Oke, baik. Cukup ya Pak Tanri? Cukup menarik sekali, dan saya kira memang ini penting sekali untuk menjadi penelitian atau pembelajaran lanjutan bagi para corporate leaders kita. Intinya adalah leadership. Tadi dipraktekkan oleh Saudara Darwin tanpa saya ketahui pada waktu itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Tanri. Jadi udah sharing juga ya. Baik, terima kasih Pak Tanri. Jadi berikutnya saya persilahkan penguji berikutnya, co-promoter 1, Ibu Riani Rahmawati, PhD, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silahkan, Bu Riani. Baik, terima kasih Prof. Adi sebagai Ketua Sidang. Pak Darwin, selamat ya Bapak sudah ada di tahap ini, tahap menjelang akhir. Saya rasa ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh Pak Darwin dan keluarga. Setelah berapa kali Pak mencoba untuk S3? 3 kali, Bu. Ya, luar biasa nih. Nggak pernah patah semangat tuh, saya salut sekali ya dengan Bapak ya. Alhamdulillah ini sudah menuju ke tahap yang akhir. Mudah-mudahan lancar ya Pak Darwin ya. Bapak, saya ingin tanya sesuatu yang mungkin juga pernah saya tanyakan pada saat kita bimbingan ya, tentang Bapak memulai disertasi ini dengan cerita tentang purpose-driven organization. Dan di awal-awal bimbingan saya juga tahu Bapak so passionate about this gitu ya, bicara tentang purpose-driven organization. Dan Bapak juga mengutip dari McKinsey 2020, our core reason for being and the positive impact we have on the world, ya, bicara tentang purpose-driven organization. Nah, bagaimana kemudian Bapak mengaitkan ini gitu ya dengan hasil temuan penelitian Bapak? Tadi ada 8 hipotesis ya, kemudian ada sekian variabel. Apa yang kemudian bisa diambil pelajaran tentang purpose-driven organization ini terhadap hasil penelitian Bapak? Dan 22 perusahaan yang Bapak uji ini, apakah itu juga ada
tahap screening di mana Bapak memastikan memang mereka masuk dalam kategori purpose-driven organization sehingga hasilnya muncul dari H1 sampai H8. Mungkin Bapak bisa elaborate di situ, Pak Darwin. Terima kasih, Pak Darwin. Yang terhormat Ibu Riani Rahmawati, PhD, perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Benar, Ibu, saya masih ingat waktu saya datang ke kantor Ibu bimbingan, ya, saya masih ingat komentar Ibu. Komentar Ibu mengatakan, Darwin, ini literatur review terkait purpose-driven organization-nya sangat bagus. Tapi kok modelnya hanya sesederhana ini, ya? Perkenankan, nanti saya akan bercerita sedikit tentang ya pergumulan intelektual saya juga bagaimana dari topik besar, ya. Pada akhirnya saya hanya bisa ya mendesain riset model seperti itu. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Riani, ya, bagaimana kata kunci purpose ditranslasikan di dalam business model. Memang Bu, literatur terkait purpose ternyata belum begitu banyak, ya. Jadi pertama-tama yang waktu itu saya coba lakukan adalah ada nggak konstruk di dalam literatur saat ini yang mengoperasionalisasikan corporate purpose, ya. Ternyata belum terlalu ada, Ibu, gitu ya. Jadi penelitian yang sering dikutip sebagaimana saya sebutkan di presentasi dari Gartenberg, Claudia Gartenberg, itu pun tidak mengoperasionalisasi purpose. Apa yang dilakukan oleh Gartenberg adalah dia mengakses 500 ribuan lebih ya employee engagement survey. Nah, biasanya di dalam employee engagement survey ya ada beberapa pertanyaan yang bisa diasosiasikan sebagai representasi daripada purpose perusahaan. Ya. Jadi state daripada state of knowledge terkait dengan corporate purpose saat ini masih sangat embryonic, katakanlah seperti itu. Belum ada ini, belum ada konstruk yang baku untuk mengoperasionalisasinya, ya. Nah, yang paling baku saat itu pada saat saya melakukan literature review adalah organizational identification. Akan tetapi instrumen yang dipakai untuk mengukur organizational identification itu banyak mengcapture tentang misalkan prestige daripada perusahaan, attractiveness daripada perusahaan, distinctiveness daripada perusahaan. Bukan seperti ini yang saya pingin ini, bukan seperti ini yang saya pingin ukur. Yang saya pingin ukur adalah values yang tercapture di dalam purpose-nya. Dan saya mengacu tadi pada apa yang dikatakan oleh Hollensby. Ya, Hollensby mengatakan ya, sebagai langkah awal untuk meneliti atau membuka penelitian baru di dalam purpose-driven organization bisa dimulai dengan topik seperti value congruence. Ya, dan Gartenberg mengatakan ya organisasi di mana individu secara agregat ya memiliki koherensi, kongruensi dengan antara value dia dengan value perusahaan, ya, itu bisa dikatakan sebagai purpose-driven organization. Itulah yang membuat saya turun ke ini apa namanya turun ke value congruence sebagai operasionalisasi daripada purpose-driven organization. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan-perusahaan ya yang di masuk di dalam populasi responden atau disurvey adalah purpose-driven organization, ya. Di awalnya memang kita tidak akan pernah tahu. Jadi kita lebih pada secara tidak langsung ya melakukan dugaan, ya. Nah, waktu itu filter atau saringan yang saya pakai adalah perusahaan-perusahaan yang sering berpartisipasi dan mendapatkan penghargaan
ya, di event-event ya yang ya menguji ya corporate social responsibility daripada perusahaan ya, yang menguji tentang komitmen mereka terhadap lingkungan hidup, yang menguji tentang lingkungan mereka tentang terhadap sustainable development. Jadi berdasarkan beberapa kriteria tersebut, saya memilih perusahaan-perusahaan ya, untuk menjadi populasi. Filter yang kedua adalah saya ingin memilih perusahaan yang bergerak di industri yang kompetitif, ya, yang bersinggungan langsung dengan pelanggan, yang harus compete dengan perusahaan lain untuk bisa mendapatkan hati dan loyalty daripada pelanggan. Itu adalah customer facing industries, ya. Nah, kalau saya melihat ini, kalau saya melihat beberapa item di dalam respons daripada responden, sebagaimana juga Claudia Gartenberg, memang ada beberapa item yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut mungkin bisa dikategorikan sebagai purpose-driven organization. Nah, salah satunya adalah mungkin saya masih ingat paling tidak ada dua ini, ada dua item. Salah satunya adalah mengenai kongruensi terhadap integritas, ya, kongruensi terhadap keberpihakan pada semua stakeholders, ya, itu ada di dalam ini, ada di dalam apa namanya item instrumen saya. Jadi ya tidak ada jawaban yang pasti untuk mengatakan bahwa mereka itu purpose driven organization, tapi dalam apa yang bisa dilakukan untuk menseleksi perusahaan dan juga dalam apa yang terungkap di dalam beberapa item survei, ya, bisa dikatakan mungkin mereka representasi yang terbaik yang kita bisa dapatkan dalam konteks Indonesia saat ini. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih Pak Darwin. Tapi dulu waktu di kantor saya pasti manggilnya Pak Darwin gitu ya. Nggak mungkin saya manggil Darwin gitu. Aduh, ini bisa diketok saya. Oke, saya rasa sedikit komentar aja Prof. Adi, mohon izin sebentar. Ini jauh sekali dari model awal ya Pak Darwin, yang maksudnya yang pada saat kita berkomentar itu memang ini kan sesuatu yang harusnya banyak spirit, banyak ruhnya gitu ya. Nah sekarang ini udah terasa nih dengan model yang ini dan dengan penjelasan Pak Darwin. Jadi selamat Bapak ya, saya rasa Bapak juga menikmati journey dari journey akademik ya yang Bapak lewati selama beberapa tahun ini. Gitu Prof. Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Riani. Selanjutnya saya persilahkan penguji berikutnya, co-promotor 2 Bapak Dr. Manor Pasaribu, untuk bisa mengajukan pertanyaan atau komentarnya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Adi Zakaria sebagai ketua sidang ya. Pertama-tama tentunya kami dari co-promotor ya merasa bahagia dan bangga sekali ya atas selesainya disertasi ini ya. Selamat ya Bapak Darwin. Sudah saya hari ini jerih payah yang sekian lama ya. Selain itu juga kami menyampaikan, karena kami lihat ada keluarga di sini ya, kami sampaikan selamat juga kepada Ibu Marta Silalahi dan anak-anak, ada Natania, ada Veronica ya, Bapak Monang ya, Kasidi dan Fred ya, dan juga para undangan yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Memang dari sekian banyak tadi pertanyaan dari penguji tadi ya, yang sudah sangat disampaikan mulai dari Bu Lili, kemudian juga Ibu Riani dan juga Bapak Andre Abing, Ibu Sari, ya, keseluruhan menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa ya, ya metodenya, metode penelitiannya bagus, ya terbaru, kemudian juga konteksnya juga terbaru, ya dan juga teori-teori juga terbaru ya. Kami pun sebetulnya waktu membimbing, ikut membimbing ini Pak Darwin ini ya, sedikit kami kewalahan juga sama Ibu Riani. Saya dengan Ibu Riani sering berdua kami berdiskusi, ini mau di mana, mau kemana dibawa ini disertasi, seperti itu dia ya. Tetapi dengan sangat bagus ya, mohon maaf ini kami harus buka sedikit historisnya ya,
promotor yang pertama, almarhum Bapak Profesor Firmansyah, memang luar biasa menurut saya. Ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada promotor yang kedua, Bapak Profesor Irwan, itu pun luar biasa juga menyelesaikan daripada jurnal-jurnal yang sehingga ini selesai semua. Dan kita juga sempat juga komplain ini kepada Profesor almarhum, ya, almarhum Firmansyah, ya. Ini mau di mana Prof ini dibawa nanti disertasi. Tapi beliau dengan sangat baik menyatakan begini, Pak Manerep dan Ibu Riani, tolong ini agak apa ya, jangan terlalu keras dulu, karena Pak Darwin ini sedikit rapuh ini, katanya gitu dia. Ya. Memang di sisi lain Pak Darwin ini sebetulnya bagus, ya, luar biasa, pintar, ya. Tapi ada kerapuhan yang katanya itu dia, sehingga kita pun sebetulnya hati-hati juga, ya, menyampaikan sesuatu, ya. Dan pada akhirnya memang kami kira disertasi ini cukup bagus, ya, cukup bagus lah. Menurut saya yang pernah kami ikut membimbing program di S3 dan juga penguji ini luar biasa, ya. Nah, kami tidak banyak menyampaikan hal, ya, karena memang kami juga promotor sudah banyak berdiskusi tentang isi daripada disertasi ini. Saya dengan Pak Darwin sangat intens menyampaikan beberapa hal, ya, ya. Tapi kami tertarik dengan subjudul, ya, Study of Cross Functional Teams in Indonesia, ya. Ini sebetulnya yang menarik ini, cross functional team, ya. Hampir semua korporasi di Indonesia ini, ya, ada cross functional team. Korporasi besar, saya juga waktu di PLN ada itu cross functional team, ya. Tetapi saya melihatnya, ini mohon maaf ini, ya, kalau di pegawai negeri atau di BUMN ini sebetulnya dianggap ini tempat, ini mohon maaf ya saya sampaikan, tempat kedua ini selain daripada fungsi-fungsi di struktural gitu. Karena memang di BUMN itu maupun di pegawai negeri, jabatan yang paling bergensi itu adalah di struktural. Ya. Kalau bicara di cross-functional team, ya, itu seolah-olah sudah di daerah-daerah yang nggak begitu jelas itu loh kira-kira. Ya. Nah, saya nggak tahu persis pandangannya Pak Darwin nanti, ya, dari hasil disertasi ini yang masih sedikit agak saya pertanyakan, ya, kira-kira apa ini, ya, cross-functional team ini di perusahaan-perusahaan yang sudah diteliti, ya, dan apakah ini bisa nanti diterapkan di BUMN? Ya, ada sini Bapak Tanri Abeng, saya kira, ya, bisa memanfaatkan ini khususnya untuk di BUMN nanti, ya. Dan ini mengapa ada ini cross-functional team ini di daerah-daerah ataupun korporasi-korporasi yang diteliti oleh Bapak Darwin Selelahi. Pertanyaan yang ketiga adalah siapa-siapa yang layak masuk dalam tim ini, itu loh kira-kira, ya. Tentunya kalau melihat dari sini kan harus yang terbaiknya ini kira-kira masuk ke sana. Kami kira itu Pak Darwin, ya, itu yang bisa kami sampaikan. Selamat atas keberhasilan ini, selamat untuk buat keluarga. Terima kasih. Silakan, Pak. Yang terhormat Dr. Manerep Pasaribu, perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Selain menjalankan operasi bisnis as usual, perusahaan juga biasanya diperhadapkan dengan tantangan dan peluang yang terkait dengan apa yang sering kita dengar seperti disruption, kompetisi, regulasi baru, dan lain-lain. Ada beberapa keterbatasan dari lini organisasi atau struktur organisasi yang ada dalam merespon terhadap disruption, kompetisi, dan regulasi baru tersebut. Misalkan, ya, waktu dan perhatian penuh dalam menjalankan operasi sehari-hari, ya, juga biasanya di dalam struktur organisasi, proses bisnis itu telah menjadi rutinitas, ya, dan telah terbangun juga inersia atau mungkin pandangan yang sering kita kenal sebagai not invented here, ya, tidak dibangun atau ditemukan di sini. Juga ada aspek lain kayak seperti organizational silos atau kurangnya fleksibilitas atau bakunya otoritas daripada lini organisasi. Semua keterbatasan-keterbatasan di atas, ya, sering menjadi dasar atau alasan utama kenapa cross-functional team itu dipakai di dalam menghadapi
persoalan atau tantangan dan peluang yang strategis buat perusahaan, ya. Nah, di dalam pengalaman saya, ya, berbagai inisiatif strategis, step change, dan transformatif itu biasanya dilakukan dengan cross-functional team. Apa yang mereka lakukan biasanya mereka menganalisis tantangan dan peluang, mereka mendevelop strategi, dan mereka melakukan piloting, mendesain bisnis prosesnya hingga akhirnya bisa berjalan dan setelah itu di-hand over ke lini organisasi. Dan juga biasanya organisasi yang memakai cross-functional team, mereka pakai juga itu untuk mendevelop high potential talents mereka. Dan biasanya tenaga-tenaga atau talent-talent muda yang berpotensi tinggi, semangat dan termotivasi menjadi anggota daripada cross-functional team. Karena biasanya exposure daripada cross-functional team itu ya cukup signifikan. Mereka biasa berinteraksi dengan senior management daripada perusahaan karena agenda-agenda yang dijalankan adalah agenda-agenda strategis. Dalam kaitannya dengan tidak banyaknya dipakai di organisasi seperti BUMN atau organisasi pemerintah, atau dipakai untuk alasan lain sebagaimana tadi Pak Manerep kemukakan, ya, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Sesungguhnya Pak Manerep, pertanyaan Bapak menyasar tepat ke jantung dari disertasi saya, peran individu. Individu yang digerakkan oleh identitas, purpose, dan values mereka untuk bisa menjadi agen perubahan. Karena komunitas yang ada di Zoom ini adalah komunitas Kemendikbud, ya, dari Bapak atau dari Mas Menteri diperkenalkan terminologi penggerak, ya, guru penggerak, dosen penggerak, mungkin perlu Pak Manerep, ya, kita perkenalkan terminologi penggerak dalam institusi seperti BUMN atau kementerian atau organisasi pemerintah lainnya, ya. Teori di belakang daripada konsepsi penggerak sesungguhnya adalah identitas, adalah purpose, who am I, ya, sebagaimana dicoba dibangun di dalam disertasi ini, ya. Jadi supaya juga saya tidak hanya berteori, perkenalkan juga saya bercerita sedikit tentang apa yang sekarang ini sedang dilakukan, saya lakukan di BKPM atau yang sekarang juga dikenal sebagai Kementerian Investasi. Ya. Saat aktif sebagai pelaku usaha, salah satu gap yang terbesar dalam tata kelola regulasi berusaha dan investasi di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme penyerapan masukan pelaku usaha atau dunia usaha, ya, yang berbasiskan analisis, evidence, atau data, dan mekanisme eskalasi yang dibutuhkan untuk membawa, ya, analisis tersebut ke pengambil keputusan untuk perbaikan atau pencabutan daripada regulasi yang tidak ramah investasi. Ya. Saya agak terpanggil melakukan sesuatu, ya, tentang hal ini. Ya, saya pikir, ya, 35 tahun ya bekerja, termasuk 25 tahun di posisi manajemen, ya, saya ingin melakukan sesuatu, ya. Jadi kalau Baden Powell mengatakan, ya, mari kita tinggalkan dunia ini, dunia di mana kita hidup lebih baik daripada kita temukan, saya ingin melakukan itu, ya. Saya menghadap Pak Bahlil, Pak, ini gap yang sangat signifikan, Bapak bisa melakukan sesuatu terkait dengan ini. Pak Bahlil bertanya, Darwin, apa yang kamu butuhkan? Saya bilang, saya membutuhkan membentuk cross-functional team di BKPM. Dan saya membutuhkan tenaga-tenaga muda, high potential talent daripada BKPM atau terbaik daripada BKPM untuk mengkatalisasi perubahan yang signifikan di dalam gap yang saya sebutkan tadi. Nah, saya sedang melakukan ini, Pak Manerep, dan saya bisa katakan gitu ya, manakala rekan-rekan, apakah itu di BUMN atau di organisasi pemerintah, ya, diajak untuk melakukan, ya, hal seperti ini, ya,
diajak untuk bergabung dengan cross-functional team dengan purpose yang jelas, ya, dengan purpose yang bisa membuat mereka menemukan makna di dalam keseharian mereka, di dalam pekerjaan mereka, ya. Saya berharap, ya, bahwa hasil yang baik, ya, akan bisa didapatkan, dan ya konsep penggerak seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri bisa menjalar, bisa merebak, ya, tidak hanya di satu cross-functional team, tapi di keseluruhan daripada organisasi BUMN dan Pertamina, pemerintah. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih, Pak Darwin. Waktu habis, ujian telah selesai. Oke, ujian telah berakhir. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian, dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Mohon para tamu undangan untuk tidak meninggalkan room online ini. Ya, terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya, dan mohon tidak meninggalkan room sidang promosi doktor ini, karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. Terima kasih. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Esmans, I'm from Belanda, and one of the many things I like about Fakultas Economy and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia akan memasuki ruang sidang. Kami mohon Bapak Saudara Darwin Silalahi dipersilakan memasuki ruang sidang
dan Araf mengaktifkan video, kamera, serta audionya. Kami persilakan tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Ketua Sidang Profesor Dr. Adi Zakaria Afif untuk membuka sidang ini. Ya, terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon Doktor Saudara Darwin Silalahi. Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan, serta memperhatikan pembelaan Saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudara, dan Ketua Program Studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset dan publikasi artikel ilmiah Saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara menjadi doktor dalam program studi ilmu manajemen kekhususan manajemen strategik dengan yudisium sangat memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Darwin Silalahi atas gelar yang Saudara peroleh. Selamat ya Pak Darwin. Terima kasih banyak, Bapak Ketua Sidang. Selanjutnya, saya persilakan promotor Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan izin-Nya pada hari ini kita menyaksikan satu orang doktor ilmu manajemen baru, yaitu Dr. Darwin Silalahi. Seperti telah disampaikan, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar doktor, sebagian disertasi Dr. Darwin telah dipublikasikan di Journal of Organizational Effectiveness, People and Performance yang diterbitkan oleh Emerald, dan ini berstatus Q2 dan juga terdaftar di ABDC Australia dengan peringkat B. Publikasi tersebut memberikan kontribusi terhadap literatur cross-functional teams di industri yang berhadapan dengan pelanggan. Hasil studi memperluas dukungan atas proposisi teoretis ambidexterity di tingkat tim dan melengkapi studi ambidexterity di tingkat organisasi, unit bisnis, dan individu. Bapak, Ibu, dan hadirin, selanjutnya izinkan saya menyampaikan profil dari Dr. Darwin Silalahi. Dr. Darwin lahir di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada 2 Mei 1962. Anak kelima dari 10 bersaudara dari ayah almarhum Bapak Johannes Silalahi dan ibu almarhumah Berliana Marpaung. Dr. Darwin menikah dengan ibu Martha Tobing dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Natania Georgina, lahir tahun 1999, sudah lulus dari S1 University of Oxford, dan yang kedua adalah Daniel Pascal, lahir tahun 2003, hampir lulus SMA. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Darwin sekeluarga. Dr. Darwin menyelesaikan pendidikan SD sampai kelas 1 SMA di Kecamatan Siborong-Borong, Sumatera Utara, dan mulai kelas 2 SMA pindah ke Jakarta. Dr. Darwin lulus SMA bersamaan dengan diperkenalkannya Perintis 2. Melalui jalur tanpa tes tersebut, Dr. Darwin masuk jurusan fisika di FMIPA UI. Di angkatannya, Dr. Darwin lulus tercepat dan mendapatkan tawaran kerja dari British Petroleum atau BP sebelum lulus S1. Walau keinginan melanjutkan ke pendidikan pasca sarjana cukup kuat, Dr. Darwin memilih bekerja untuk bisa membantu uang sekolah 5 orang adik-adiknya.
saat bekerja di BP Houston, Amerika Serikat. Dr. Darwin menempuh program MBA di malam hari di University of Houston dan berhasil lulus di tahun 1993 dengan memperoleh Dean's Award for Academic Excellence. Saat menjadi konsultan di Booz Allen Hamilton, Dr. Darwin juga mendapat kesempatan mengenyam pendidikan senior eksekutif di Harvard Business School dan menjadikannya menjadi salah satu alumni dari Harvard University. Perjalanan doktoral Dr. Darwin sangatlah unik, tadi sudah disinggung. Pertama, di tahun 1995, Dr. Darwin belajar studi pembangunan di FAUI. Walau telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, Dr. Darwin pindah kerja dan mengalami kesulitan mendapatkan topik penelitian. Akhirnya, upaya pertama tersebut harus terhenti. Kedua, Dr. Darwin menempuh program DBA, Doctoral in Business Administration, pada tahun 2005 di University of Western Australia, di Perth. Dr. Darwin berhasil mempertahankan proposal disertasi di tahun 2007 dan mendapatkan Master of Management Research. Namun karena pindah kerja dan kehilangan minat di topik penelitian yang dipilih, menjadikan upaya kedua juga terhenti. Kali ini adalah upaya ketiga. Dr. Darwin akhirnya berhasil meraih gelar doktor in management dalam bidang strategic management. Dari sisi karir, Dr. Darwin memiliki 20 tahun pengalaman sebagai CEO di dua perusahaan multinasional kelas dunia, yaitu Booz Allen Hamilton dan Royal Dutch Shell di Indonesia. Dr. Darwin menjadi orang Indonesia pertama sebagai CEO Booz Allen Hamilton Indonesia selama 7 tahun. Selanjutnya, ia juga menjadi orang Indonesia pertama sebagai CEO Shell Indonesia. Selama lebih 12 tahun memimpin Shell, Dr. Darwin membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan migas internasional di sektor hilir dan mitra strategis di aset hulu terbesar di Indonesia. Saat berumur 36 tahun, Dr. Darwin dipercaya Bapak Dr. Tan Sri Abeng sebagai direktur di Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Tugasnya adalah menggerakkan berbagai inisiatif strategis sejumlah BUMN terbesar pada sektor energi, perhubungan, dan telekomunikasi. Ia juga mengembangkan cetak biru reformasi Badan Usaha Milik Negara gelombang kedua yang kemudian menjadi fondasi konseptual pembentukan perusahaan holding BUMN. Tadi juga sudah disinggung, setelah berkarir 35 tahun, Dr. Darwin termotivasi dengan identity work dalam institutional theory, yang juga merupakan salah satu fondasi teori dari disertasinya. Saat menjadi CEO, Dr. Darwin sangat merasakan kesulitan dunia usaha dalam memberikan masukan untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia. Termotivasi untuk menggerakkan perubahan dalam hal tersebut, sejak purna tugas sebagai CEO Shell, Dr. Darwin mendedikasikan paruh waktunya secara pro bono di Kementerian Investasi atau BKPM, membimbing 14 talent-talent muda terbaik BKPM, menginisiasi pelembagaan Good Regulatory Practice atau GRP, guna menggerakkan demokratisasi kebijakan publik di bidang investasi dan kemudahan berusaha. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin pada ujian promosi Dr. Darwin Silalahi. Meskipun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, izinkan kami menyapa beberapa tamu yang telah berkenan hadir. Pertama adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Haris. Kedua adalah Ibu Profesor Rosari Saleh. Yang ketiga adalah Bapak Profesor Aman Wirakartakusuma. Yang keempat adalah Ibu Shanti Puspo Sucipto. Yang kelima adalah Bapak Mustafa Jatim. Dan keenam adalah Bapak Dr. Samuel Tarigan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang, merangkap Ketua Penguji, Profesor Dr. Adi Zakaria Afif, Ibu Dr. Lili Sudartyo, Ibu Ratih Diah Kusuma Stuti PhD, Ibu Sari Wahyuni PhD, dan Bapak Dr. Tari Abe. Mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing. Tadi sudah disampaikan pula, ucapan terima kasih kepada almarhum Profesor Firman Shah atau yang dikenal dengan Profesor Fish sebagai pembimbing utama sebelum saya. Almarhum merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penyusunan disertasi dan publikasi ilmiah Dr. Darwin. Yang kedua adalah kopromotor Ibu Riani Rahmawati PhD dan yang ketiga adalah kopromotor Bapak Dr. Manar Pasaribu. Demikian sambutan singkat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Irwan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Darwin Silalahi untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Yang terhormat Ketua Sidang, Promotor dan Co-Promotor, Ketua dan Anggota Dewan Penguji, Bapak dan Ibu Undangan, Rekan Mahasiswa dan Senior PPIM UI, serta anggota keluarga yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, terima kasih, puji, dan sembah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan studi doktoral yang saya mulai lebih dari 25 tahun yang lalu bisa sampai ke titik ini. Atas sampainya perjalanan panjang pada saat yang berbahagia ini, saya bersyukur atas kemurahan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan keluarga berdoa kiranya pembelajaran yang didapatkan dari upaya ini bisa bermanfaat bagi kalangan yang lebih luas. Perjalanan 25 tahun lebih studi doktoral ini tentu mengambil banyak waktu, perhatian, sumber daya yang semestinya bagian dari keluarga. Istri saya Martha dan kedua anak kami, Natania, Georgina, dan Daniel Pascal. Kepada istri dan kedua anak yang saya kasihi, terima kasih atas doa, waktu, perhatian, dan dorongan semangat untuk meneruskan studi doktoral ini sampai selesai. Kepada kedua almarhum orang tua saya, yang walaupun mereka sudah tidak bisa lagi melihat promosi ini, terima kasih untuk menanamkan pentingnya benih nilai pendidikan. Kepada keluarga inti, saya bersyukur kakak ipar saya yang telah berumur 85 tahun, ya, Opu Sahab Partogi Boru Siahaan, ya, bisa hadir dalam kesempatan promosi ini. Terima kasih atas berbagai doa dan dukungan keluarga inti terkasih. Pertama-tama, saya persembahkan studi doktoral ini kepada kalian semua. Terima kasih saya kepada Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Adi Jakaria Afif, atas berlangsungnya ujian promosi doktoral ini dengan baik. Melalui Bapak, perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Disertasi ini dan riset yang mendasarinya tentu tidak akan pernah mungkin tanpa dedikasi keilmuan, komitmen waktu membangun generasi peneliti berikutnya, perhatian, kerendahan hati, dan kesabaran dalam memimpin. Pertama-tama, saya bersyukur berkesempatan dibimbing almarhum Profesor Firmansyah. Kerendahan hati, kesantunan, aksesibilitas beliau adalah fondasi penting dari riset disertasi dan publikasi jurnal terkait. Promosi ini dan publikasi jurnal kiranya sebagai dedikasi saya atas bimbingan beliau. Kalau Tuhan berkenan, saya dan istri berencana untuk bersilaturahmi dan melaporkan promosi ini kepada keluarga almarhum. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kesediaan Profesor Dr. Irwan Adieka Putra sebagai promotor pengganti. Komitmen meneruskan apa yang telah dimulai almarhum Profesor Firmansyah, aksesibilitas beliau kapan saja dengan response time dalam hitungan detik, manajemen proses meretas berbagai hambatan, bimbingan penyelesaian disertasi dan terpublikasinya jurnal memungkinkan kita semua ada di kesempatan ini. Saya bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan co-promotor Ibu Riani Rahmawati PhD dan Bapak Dr. Manarep Pasaribu. Bimbingan Ibu Riani dalam literatur review, penyusunan kuesioner, alur penulisan, dan perhatian terhadap details adalah sumbangan yang sangat penting. Bimbingan Pak Manarep dalam memagari saya untuk patuh dan tertib terhadap tata laksana studi doktoral di UI mengingatkan saya selalu untuk penulisan dan riset tetap relevan dengan praktek di lapangan juga sangat saya hargai. Profesor Adi Jakaria Afif yang terhormat, ya. Pertanyaan Pak Adi selama sidang
P1, P2, dan sebelum-sebelumnya selalu mencerahkan saya. Tepat sasaran konseptual tidak hanya mengidentifikasi titik lemah di dalam keseluruhan proses penelitian, tapi memberikan pengayaan dan jalan keluar. Saya sangat bangga pernah mengenal Bapak sebagai teman sekelas saat pertama kali saya mengambil studi doktoral 25 tahun yang lalu. Bapak sekarang sebagai profesor, selain sebagai ketua dewan penguji, juga ketua sidang promosi saya. Hormat buat Bapak. Anggota tim penguji yang saya hormati, Ibu Sari Wahyuni, PhD, Ibu Rati Kutumastuti, PhD, Ibu Dr. Lili Sudarsyo, dan Bapak Dr. Tandri Abeng. Kombinasi keilmuan, pengalaman, ketajaman dalam bertanya, di atas waktu dan perhatian dan yang Bapak dan Ibu berikan untuk membaca proposal riset dan disertasi saya, sangat membantu dalam memastikan riset dan disertasi ini dibangun di atas metodologi baku dan relevan dengan persoalan praktis. Saya bersyukur Pak Tandri masih berkesempatan membaca dan menjadi penguji saya. Walau saya hanya 3 tahun sebagai staf Pak Tandri, selama hampir 25 tahun secara terus-menerus, saya menimba ilmu dari seseorang yang dikenal sebagai pelopor dan penggiat manajemen Indonesia. Terima kasih yang sebesarnya kepada Dewan Penguji. Undangan yang terhormat dan yang saya muliakan, kehormatan tertinggi bagi saya, sejumlah kolega di bidang pendidikan berkesempatan hadir. Kehadiran Bapak dan Ibu dalam kesempatan ini, tentunya terutama sebagai bentuk komitmen terhadap keilmuan dan pendidikan. Tadi sempat di-mentioned oleh Profesor Irwan Adi Eka Pudra, sebagian dari nama Bapak dan Ibu yang hadir. Manakala ada yang terlewatkan, ya, mohon maaf sebelumnya, kehadiran Bapak sangat saya hargai, saya dan keluarga sangat bersyukur Bapak dan Ibu bisa berkesempatan hadir di dalam acara sidang promosi saya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa PPIM yang berkesempatan hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pergumulan kita bersama, saling membantu, saling mendukung, ya, adalah pondasi penting daripada disertasi saya. Riset dan disertasi ini juga dilandasi pembelajaran sejumlah mata kuliah wajib yang mempersiapkan saya dapat melakukan riset dan menulis disertasi ini. Pembelajaran yang menjadi pondasi disertasi ini hanya dimungkinkan oleh perhatian dan waktu seluruh Bapak dan Ibu dosen, kerjasama saling mendukung di antara rekan mahasiswa seangkatan dan para senior. Tentu tak terlupakan dan sama pentingnya, seluruh staf PPIM FEBUI, di antaranya Ibu Devi, Pak Wisnu, Pak Herman, dan juga rekan lain yang saya belum berkesempatan menyebutkan satu persatu, dan staf PPIM UI yang saat ini sedang melayani pelaksanaan acara ini. Semua ini tentu tidak akan pernah mungkin terlaksanakan tanpa sumber daya, hati, waktu melayani, dan perhatian ke detail dari seluruh staf PPIM. Terima kasih kepada seluruh dosen, rekan, dan staf PPIM. Perkenalkan saya berbagi cerita dan pembelajaran dari studi doktoral ini. Tadi saya mention untuk juga menjawab pertanyaan dari Pak Tandri dan juga Ibu Riani dan Pak Manerep. Ya. Sebagaimana semua peneliti, motivasi awal saya tentu ingin mempelajari dan meneliti topik besar, serta bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan dunia. Selain mendapatkan bimbingan dari tim promotor yang sangat mumpuni di bidangnya, proses framing daripada model riset saya juga melalui berbagai komunikasi dan konsultasi dengan sejumlah profesor atau peneliti utama di universitas lain atau di luar negeri. Pengalaman bekerja 35 tahun, termasuk 25 tahun di posisi manajemen, saya belajar perubahan dengan dampak luas tidak cukup hanya dengan menggerakkan transformasi di satu atau beberapa perusahaan. Pemahaman ini membawa saya berkeinginan mempelajari teori perubahan skala institusi. Saya berkomunikasi dengan pemikir-pemikir atau profesor-profesor utama di dalam institutional change, di antaranya
Profesor Patricia Thornton yang memperkenalkan Institutional Logic, dan juga dengan Profesor Thomas Lawrence yang memperkenalkan Institutional Work. Dari komunikasi ini, saya mempersempit minat saya ke topik apa yang disebut dengan Identity Works. Identity Works esensinya adalah mempelajari perubahan skala institusi yang digerakkan oleh motivasi kontradiksi identitas diri dan institusi. Komunikasi dengan para profesor utama di bidang ini, seperti Douglas Creed, John Locke, Michael Smith, membawa saya ke pemahaman bahwa penelitian yang bisa dilakukan di bidang ini masih metode kualitatif, sementara saya ingin melakukan penelitian kuantitatif. Jadi, literatur review yang dibaca dan disenangi oleh Ibu Riani, sebagaimana disebutkan tadi, adalah literatur review terkait dengan identity works, institutional logic, institutional work, dan institutional change. Ya, keterbatasan metode kuantitatif ya membawa saya kembali ke scope yang lebih sempit. Temuan studi doktoral dari Claudia Gartenberg di Harvard University tentang peran individu dalam menerangkan hubungan corporate purpose dan kinerja keuangan perusahaan menarik perhatian saya. Juga, Identity Enhanced Principal Agent Model dari Akerlof dan Cranton beresonansi kuat dengan apa yang saya amati di kehidupan pekerjaan, ya, dan apa yang saya ingin lihat lebih banyak dipraktekkan di organisasi-organisasi atau di institusi di Indonesia. Selain berkomunikasi dengan Claudia Gartenberg terkait hasil penelitiannya, saya juga bersyukur bisa berkonsultasi dengan Rebecca Henderson, satu dari hanya dua orang university professor di Harvard Business School, yang juga sebagai pengarang daripada buku Reimagining Capitalism. Rebecca mengatakan framing identity work saya dalam konteks institusionalisasi corporate purpose merupakan proposisi yang sangat bagus, tapi tantangan utama adalah operasionalisasi daripada risetnya. Ya. Operasionalisasi, pertanyaan operasionalisasi daripada riset membawa saya berkomunikasi dengan pemikir atau professors di bidang identity theory, yaitu Profesor Blake Ashford dan Profesor Michael Pratt. Dan lewat berbagai konsultasi dengan mereka, akhirnya saya mempersempit lagi ke peran individu dan identifikasi berjenjang mereka dengan unit analisis tim sebagaimana menjadi model riset saya. Tanpa melalui pergumulan dan pembelajaran ini, saya mungkin tidak akan berminat meluangkan waktu 3-5 tahun meneliti topik micro foundations daripada kinerja tim. Jadi kalau di kelasnya Ibu Sari, ya saya termasuk yang paling vokal, yang selalu bertanya, so what? Manfaat penelitian ini apa? Ya, jadi sekarang saya sudah lebih humble. Mungkin nanti kalau saya ikut kuliah, saya tidak akan bertanya seperti itu lagi. Ya. Dari maksud awal ingin mempelajari dan meneliti persoalan besar dunia, saya belajar. Apa yang bisa diteliti ternyata hanya sebagian kecil dari persoalan besar yang ada di sekitar kita. Selain hanya bisa meneliti sebagian kecil persoalan, temuan penelitian doktoral juga hanya menjawab sebagian dari pertanyaan riset. Selain menjawab sebagian saja dari pertanyaan riset, penelitian doktoral juga ternyata menghasilkan banyak pertanyaan riset lanjutan dan mungkin pertanyaan berikutnya yang tidak akan pernah ada akhirnya. Lantas saya bertanya pada diri sendiri, apa sesungguhnya yang saya belajar atau saya pelajari dari studi doktoral ini? Ternyata saya belajar bagaimana melakukan riset dan saya disadarkan akan berbagai keterbatasan riset. Rasanya itu saja, tidak lebih. And this has been a very humbling experience buat saya yang membuat saya semakin melihat keagungan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, terima kasih Pak Darwin, Dr. Darwin Silalahi. Hadirin yang saya hormati, Dr. Darwin Silalahi adalah Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-290. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Dr. Darwin Silalahi. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada para tamu yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Irwan, dan secara khusus menyapa Profesor Suhasil Nazara, PhD, Wakil Menteri Keuangan Indonesia yang menyempatkan hadir. Terima kasih Pak Swa. Dan juga kepada mungkin ingin saya menambahkan sedikit dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Darwin Silalahi, ya, bahwa ya benar saya adalah saksi sejarah sebagian perjalanan akademik dari Dr. Darwin Silalahi. Dan hari ini saya juga merasakan suatu kebahagiaan, suatu kesenangan yang luar biasa atas pencapaian Dr. Darwin Silalahi. Saya rasa topik yang disampaikan memang adalah topik yang sangat menarik, ya. Jadi saya teringat pendapat Profesor Edward Freeman, ya, yaitu tokoh di belakang buku Stakeholder Theory, ya, yang mengatakan kurang lebih the old way of business presupposes the purpose of business is to make profits. This is akin to believing that making red blood cells or breathing is the purpose of life. Ya. Jadi saya rasa masa depan daripada bisnis itu memang adalah pada purpose-nya, ya. Sudah tidak pada tempatnya, saya rasa bisnis hanya melihat dirinya memiliki suatu single purpose untuk memaksimumkan shareholder wealth, ya. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Darwin Silalahi, ya. Dan atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Dr. Darwin Silalahi atas gelar yang saudara peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilakukan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia resmi saya tutup. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan penguji untuk mengaktifkan kamera dan audio untuk mengucapkan selamat pada Saudara Dr. Darwin Silalahi. Yang pertama kami persilakan Ibu Dr. Lili Sudartio untuk memberikan ucapan selamat. Sekali lagi untuk Pak Darwin, sekarang panggilnya Dr. Darwin Silalahi. Selamat ya. Pak, jangan lupa join di Indonesia Strategic Management Society. Terima kasih. Sukses. Kesempatan promosi. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rati Dia Kusuma Stuti PhD untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Pak Darwin Silalahi, Dr. Darwin Silalahi, semoga sukses selalu. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Sari Wahyuni PhD untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Pak Darwin, alhamdulillah. Finally ya, end of your journey. Semoga selalu sukses ke depannya dan ilmunya bisa membawa barokah wa dunia wal akhirat. Selamat Pak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Tanri Abeng untuk memberikan ucapan selamat. Masih di mute Bapak? Mohon maaf Pak Tanri, masih di mute. Boleh di unmute? Ya, masuk ya. Masuk, silakan Bapak. Ya. Dr. Darwin Silalahi, saya mengetahui perjuangan Anda untuk bisa menempuh ujian terakhir sehingga mencapai kesuksesan yang luar biasa sesuai dengan disertasi yang Anda sampaikan. Menurut saya itu akan sangat berguna bagi pengembangan ilmu manajemen ke depan. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan Ibu Riani Rahmawati PhD selaku Kopromotor 1 untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Dr. Darwin Silalahi, perjalanannya akhirnya mencapai di tahap ini.
Pak Dokter. Mudah-mudahan selalu jadi ilmu yang bermanfaat dan semoga diskusi-diskusi kita juga menjadi tambahan bekal ya buat kita berdua karena yang belajar nggak cuma Pak Darwin tapi juga saya. Terima kasih Pak Dokter Darwin, selamat sekali lagi. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Manerep Pasaribu selaku Kopromotor 2 untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Bapak Dr. Darwin Silalahi ya. Kami ikut senang dan berbahagia pada hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Sekali lagi selamat buat Dr. Darwin Silalahi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra selaku promotor untuk memberikan ucapan selamat. Selamat kepada Bapak Dr. Darwin Silalahi. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari karya akademik Bapak, terus produktif baik di bidang praktis maupun di bidang akademis. Salam hormat juga kepada Pak Wamenku Prof. Suwa yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir kami persilakan Bapak Jafri Ananto Usodo selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Manajemen untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Bapak Dr. Darwin Silalahi. Semoga ilmunya membawa berkah dan selamat juga untuk keluarga Bapak Darwin sekalian yang juga sudah memberikan support yang luar biasa untuk pencapaian di hari ini. Selamat dan salam sehat selalu. Kami mohon waktunya untuk Bapak Profesor Suhas Sarinazara PhD selaku Wakil Menteri Keuangan untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Saya nggak tahu ini mau disuruh ngomong. Pak Darwin, Dr. Darwin, selamat untuk kelulusannya. Saya udah janji mau datang, tapi mohon maaf sekali tadi setengah dua tau-tau disuruh investor update. Begitu selesai, saya langsung masuk sini. Pak Darwin, Bu Nuralda Marta, ini ada juga, ini biasanya saya ketemunya di gereja, tapi udah lama banget nggak ketemu di gereja, karena gereja kita tutup. Jadi moga-moga ilmunya bermanfaat. Pak Darwin, bangga sekali. Dan juga saya nyampaikan selamat kepada tim promotor yang luar biasa dan tim penguji yang juga saya yakin luar biasa, apalagi Pak Firmansah berpulang lalu kemudian ini artinya PPIM bisa sangat fleksibel, nggak kaku. Jadi kalau ada sesuatu kejadian luar biasa kemudian langsung fleksibel. Selamat untuk PPIM juga untuk doktor yang ke-290. Saya rasa ini pencapaian yang luar biasa buat sekolah kita. Selamat sekali lagi Dr. Darwin Silalahi, terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Kami persilakan waktunya Bapak Profesor Dr. Abdul Haris selaku Wakil Rektor Universitas Indonesia untuk memberikan ucapan selamat. Bisa dibantu untuk mengaktifkan kamera, Prof? Baik, untuk selanjutnya kami mohon untuk Profesor Dr. Rosali Saleh selaku Guru Besar di Universitas Indonesia untuk memberikan kata ucapan selamat. Selamat Pak Darwin atas perayaan gelar doktornya hari ini. Sukses selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kami persilakan Bapak Dr. Samuel Tarigan, selaku Rektor Institut Teknologi Harapan Bangsa, untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Darwin. Ini dulu atasan saya, rekan kerja juga di Booz Allen Hamilton. Dan di Malaka Capital, bangga sekali Pak, akhirnya selesai. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak Samuel. Kami persilakan Profesor Dr. Aman Wirakarta Kusuma dari IPMI, apa masih berada di ruangan ini Prof, untuk memberikan kata sambutan atau ucapan selamat. Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu tim bimbing dan tim penguji.
atas waktunya. Akhir kata kami ucapkan selamat sore dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami akan memberikan waktu sekitar 15 menit bagi para tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Darwin Silalahi untuk secara online. Silakan mengaktifkan audio dan kameranya. Dan secara otomatis selama 15 menit ke depan ruang sidang secara online akan tertutup. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji promosi Dr. Darwin Silalahi untuk meninggalkan ruangan sidang secara online. Oh, ini kan sekarang gitu kalau pamit. Selamat sekali lagi. Selamat, selamat. Prof. Irwan, selamat. Terima kasih, selamat semuanya. Terima kasih. Prof. Adi, terima kasih. Prof. Adi, salam sehat, Prof. Adi. Bapak Ibu, Pak Wamen, pamit juga. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Kecil ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, untuk para tamu undangan kami persilakan jika ingin langsung mengucapkan selamat kepada Dr. Darwin Silalahi. Darwin masih ada. Silakan Ibu Febri kalau memberikan ucapan selamat. Congratulations, Dr. Darwin. Terima kasih, terima kasih. Selamat ya, Dr. Darwin. Terima kasih. Berbangga. Berbangga. Terima kasih. Till I finally died, which started the whole. Selamat ya Pak. Selamat ya Pak Darwin. Salam sejahtera. Salam sehat. Selamat buat keluarga semua juga. Ikut Pak Darwin. Ya, selamat Pak Darwin. 25 tahun lama juga. Mantap Pak. Ketemu di sini ya semua. Ibu cantik temannya Bu Ratna ya. Di sebelah saya tadi ngikutin. Selamat ya Pak Darwin, suamiku dokter loh sekarang. Jadi berat saya. Pak Darwin. Selamat Pak Parah. Terima kasih banyak. Selamat Pak. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Esmans, I'm from Blanda. And one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting.
with specified courses such as